Sahabat, ini di depan kita ya sahabat, ini rumah dibangun tahun 52. Nih yang kalau yang di belakang saya mah alhamdulillah permanen bagus. Nah, ini dipertahankan sahabat tahun 52. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Ketemu lagi ya sama Abah Ewok. Oke, di vlog kali ini saya sedang berada di desa Cikupa, Kampung Kertaharja, Kecamatan Lumbung sahabat. Sudah terdengar adzan asar sahabat ya. Apa duhur mungkin ya. Oke, sebelum dilanjut silahkan like, share, komen, dan subscribe, biar Pucuk Ibun Ciamis berkembang. Untuk perkampungannya paling ada 50 meter lagi ya menuju ke arah depan. Dan itu sahabat gugusan Gunung Sawal. Masya Allah Robiah, indah sekali nih untuk alam sekitarnya. Kita lanjut perjalanannya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe sahabat Pucuk Ibun Ciamis, biar Pucuk Ibun Ciamis berkembang sahabat. Sedikit nanjak ya. Masya Allah Robi. Bu, ngiring amang ya. Aduh, eta baralak kanggo naon bu. Oh, mohon kanggo mirunnya. Aduh, mangga sok. Mohon asruk-asrukan sami. Aduh. Kanggo YouTube, Ibu. YouTube. Mohon video. Ieu teh kampung naon, Bu? Punten. Kertaharja. Desa nama Cikupa panginten nya. Kecamatan Lumbung panginten. Hatur nuhun, Ibu. Abi ti Lumbung sami, pedah ti Sadewata. Itu masuk ke mantri, Bu. Tebih. Itu. Nah, ini perkampungan nanti panginten ti palih ditu nya ti handap ka tonggo. Nah, iya we, eta na sorokan. Oh. Mohon-mohon, Bu. Oh, gitu. Mohon-mohon nyandak naon, Ibu? Iya, nyandak cukup. Oh, mohon. Aduh, kuat. Sok ya payun. Tos lah di dieu we bade reureuh heulah. Aduh. Eta teh lembur naon, Dek? Sebelah dinya. Sukaratu. Upami tonggo naon? Mohon. Mohon lembur naon itu? Cikupa. Jauhnya deh nguirnya. Gening, oh beloknya di dinya ya. Oh sekolah nama di tonggo deh. Insya Allah Robi sahabat ya. Jadi memang bisa diakses dengan motor ini untuk jalan. Cuma alhamdulillah ini anak sekolah juga. Mungkin jalan tiap hari ada sekilomnya kayaknya ini. Coba kita telusuri ke arah bawah sahabat ya, seperti apa. Sahabat, ini adalah jalan akses dari Kampung Cikupa Kertaharja menuju Kampung apa Cibauk Citarik teritih ya. Pokoknya ke sana sahabat. Dan tadi juga ketemu sama anak SD, kita coba mengikuti. Capek sahabat habis nanjak. Duh. Ada kolam sahabat ya. Masya Allah, Robi, dan memang di bawah terdengarnya gemuruh itu sungai, sahabat.
Masya Allah. Memang itu ya, persawahan. Bentar kita keliling-keliling dulu sahabat, melihat view di sebelah sini. Ada ini ya. Ada saung sawah yang cukup enak kan sahabat ya. Nah sahabat Pucuk Ibun Camis, kita telah tiba di awal perkampungan sahabat. Dan memang memanjang ya ke arah sebelah sana sahabat untuk perkampungannya. Dan ini jalur mah ini masuk ke tengah kampung sahabat dan ke sebelah sana. Kita menelusuri ke pinggir dulu sahabat Pucuk Ibun Camis untuk perkampungannya, dan alhamdulillah memang sudah pada permanen. Masya Allah Rabbi ya. Banyak kolam di sini. Seperti apa ujung perkampungan sebelah timur sahabat. Oh, dan memang banyak rumah juga ke arah sini sahabat ya. Ini selokan. Masya Allah Rabbi. Kita coba telusuri untuk jalannya. Ini nyampe mana sahabat? Oh ternyata ke sini. Wow ngiring. Nah. Oh ternyata masuk lagi pesawahan sahabat ya. Tuh. Dan ini mah dari sini mah memang plung-plung ke arah timur sahabat. Tuh ke arah sana. Nanti kita ke arah sini dulu. Ke arah sini melihat rumahnya sahabat. Oh, mungkin ini rumah terujung ya di sini. Jadi memang pesawahannya luas sekali sahabat Pucuk Ibun Camis ya. Tuh, sampai ke bawah mungkin ya. Pisangnya sahabat ya, pisang lapeneng gitu. Kayaknya ada yang ngegerok saya, teman mungkin ya sahabat. Dan yang paling ini depan rumah juga kolam sahabat. Karena memang di sini mah untuk sumber air nggak akan pernah susah ya. Kita coba cari jalan sahabat ya. Oh ke sini dulu nih. Ngiring bu. Mangga dah kadinya kemana? Jadi di sini mah suasana teh sangat adem sahabat ya. Coba kita coba. Bentar. Ini kita teh duduk di sini sahabat ya. Sambil ngopi umpamanya ini ya. Menghadap pesawahan sahabat ke sebelah sana. Tuh mantap. On. Kadieu cenah. Kita coba. Nah ke sini kata bapak yang baik hati juga ya. Jadi kita teh menelusuri. Ada yang lagi ngalah kalapa sahabat tuh blag blug. Aduh. Nah kita berada di kampung Kertaharja sahabat. Tuh sahabat. Luas anu naik woy. Tuh baralak murad. Paksiak. Lanjut perjalanan sahabat ya. Oh ya ke sini ya. Jalanan teh kapalih dia. Nah. Jadi menerobos sahabat ya. Ah ngiring ameng ya. Enggak. Ngiring Pak. Aduh. Ini ke mana? Ini dia ada masih dia Pak. Jadi emang dewegan wae panya pangitan. Enggak Pak. Kita lanjut perjalanan sahabat ya. Ke arah sini. Seperti ini suasana kampung Kertaharja, Desa Cipaku, Cikupa, nah Cipaku, Cikupanya apa ya? Nah Cipaku, wah salah, Cikupa sahabat, kemana ya? Iya pak, kita ke arah sini sahabat, mohon maaf nih, di sini mah sahabat, di tengah, di pucuk, bukan di pucuk ibun ya, di luhur lamping, ada balong sahabat, saya nanti curcor, duh, gusti mataku bertahun.
Kagungan ibu balong sanes? Alhamdulillah meni subur herang. Pangkinten ti gunungnya bunya? Oh lu, cai mahal mang? Cai. Oh, Manawi teh abi mah ti gunung bu. Pantesan meni, duh ningali balong nagen tuh. Eta nu pancurana, biasana pembuangan kita teh rada kotor bu. Ya meni herang. Oh, di berarti disalurkan ka dia pangintenmu ya? Oh, anu di luhur pangintennya, Bu. Oh, ayah tadi. Oh, nya tos oh, itu pangintennya punya. Masya Allah, Robi. Oh, janten diage ka pabrik ka dia sapali panginten, Bu. Oh, berarti nu ngaleueut mah ieu abi pernah ngadangung langkung ti 100 meter cenah, Bu. Sami ieu. Ngeborna. Oh, dah iya pada di gunungnya bunya. Aduh, ibu. Lain ya bu, cai mewah kabalongkeun ibu. Padahal mah kaabikeun ka ditu ka Ciledug ka Sadewata. Oh, berarti bagus iya nya bunya. Alhamdulillah mineral na teh. Aduh, bade paling mana bu? Kita coba ke arah sini sahabat ya. Mangga sekerap. Nah. Ayo. Mermot euy. Oh iya sahabat ya. Ke arah sini sahabat ya. Pangiring ameng. Oh, gitu nya bunya. Di mana bu? Pak. Tina naon bu? Oh tina keran langsung. Oh bu. Bismillahirrahmanirrahim nih sahabat nih. Air langsung dari pegunungan ini ya. Duh ibu yang baik hati. Aduh. Oh gitu bu? Anginnya keluarnya punya. Jadi saya sok Mang Dani ini cai dari langsung dari pegunungan ini bisa diminum. Nah, sok lah, Bi. Poek, Mang Dani, poek. Malik. Halimun Panjalu sedang minum, sahabat. Beh, nama kitunya lek. Mesti beri perempuan, tak. Capek, Bang. Atau uang milu di... Pisan, Bang. Uang milu diuk di dia, ya? Nah, ngiring salik, Bu. Aduh, alhamdulillah. Iya, sok pake lagu, ya, Wingkur Ngamera Ucing. Weng. Sahabat, nih di depan kita ya sahabat, ini rumah dibangun tahun 52. Nih yang kalau yang di belakang saya mah alhamdulillah permanen bagus. Nah ini dipertahankan sahabat tahun 52. Saya aja, Abah lah aja lahir tahun 79 ini sahabat. Belum lahir. Ini ABG. Oh sahabat, nanti kita coba cek ke arah depannya. Karena memang ini tertutup sebagai penghalang hujan mungkin ya. Berarti lah lebut ya punya. Rencang bu. Koi bu, ayah mah. Oh iya iya tuh, ayah tuh koi beren tuh. Jantan di dia mah gampil cai, salur cainya mau balong temeni, salubur. Mohon. Kata lauk, itu ekung pahi ji. Thank you.
jalan sahabat. Mangga bu. Kita sobat telusuri gang ini kemana ya sahabat ya. Oh iya ke tadi ternyata ke tempat yang tadi sahabat ya. Tempat awal kita ini. Pas awal perjalanan sahabat. Oh nyaka dia tadi teh euy. Dan ini adalah akses jalan gede yang tadi sahabat. Kita penutupan di mana? Apa belum lengkap ini konten? Apa kita coba mapai dulu ke arah Lebak? Dan memang perkampungannya di sini rumahnya pada padat, tapi di balik padatnya itu sahabat ya, ada tersimpan pemandangan yang super indah sahabat. Nah, ada pohon cengkeh. Tuh tos salik bu, yang ngiring amangnya bunya. Dan ini mah sahabat bolongnya lucu ya, kecil. Tapi seueur lauknya tuh, coba tinggal sahabat lihat ya. Masya Allah ini lauk, ini mah lauk tebara rodas. Oh patin bu, patin sahabat tuh coba lihat. Kita zoom ya. Tuh patin. Tapi katanya patin mah bisa segede orok cina bunya bisa ageung. Ima patina teh patin jenis naon budak warna nakianya, duh naon ngarana teh, duh Mang Dani anu bodas seran ngarana teh. Bonsai sahabat mungkin mau dibikin bonsai ini asem karena memang sudah ai pokek teh naon sudah kerdil, bukan kalau pokek mah bahasa Indonesia bahasa Sunda. Nah dan ini teman saya yang mencari peradaban baru, bukan peradaban baru, mencari pendamping hidup. Gimana ini sudah ketemu sahabat? Alhamdulillah, Pak. Salah. Aduh, diwakin ya. Abi mah hoyong ngamerah hawu, yos, Bu. Kita, aduh, punten, Bu, ya, nuju ngalakesik, Bu, punten. Kita coba, nah, di seperti ini, sahabat, kalau di pedesaan mah ya. Jadi memang masih menggunakan cara tradisional. Ini lagi naher cai kayaknya ya. Tuh, dan memang ngebul pakai suluh. Dan jangan salah, ini kalau menanak nasi pakai kayu bakar, sedap sekali sahabat ya. Tuh, Masya Allah Robi. Hah? Tak iya mah pala. Oh no, iya, palanya punya. Iya, oh iya seeng. Oh murah bu. Murah, nah ini mah seeng. Hitam tapi manis, ini kayak saya. Tuh. Kita lanjut ke arah bawah sahabat ya. Hah? Atuh saya teh dari mana tadi teh Ciledug? Deket Bu. Sadewata Lumbung keneh. Bukan Ciledug Cirebon, bukan Bu. Ini teh lagi apa Bu? Lagi ngadaweung saja ya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah. Oh, ternyata musola sahabat ya. Kita coba tembusin ke arah bawah sahabat ya untuk perjalanannya. Oh, tadi mah dihandap pisan Bu. Balik deui Bu. Dan ternyata memang cukup padat sahabat ya. Alhamdulillah rumahnya pada permanen dan klasik kayak ini sahabat nih. Kita coba putar. Ini rumahnya klasik banget. Tuh. Padat tapi enakan sahabat ya. Tuh. Oh madrasah ya. Nah ini mah kapol sahabat ya. Masya Allah Robi. Rawasin pisan nih paling dia. Ya Mang Dani Sugante itu gurame ya. Dai mah patin mah sok kadang 5 kilo. Dinu dulunya 11 kilo kudu diliarkeun. Ya Bu ya. Tah bade digodog gue Bu. Seperti itu sahabat Pucuk Ibun Ciamis, suasana pedesaan di kampung Cikupa. Desa Cikupa, Kecamatan Lumbung sahabat. Sungguh adem sekali ya di kaki gunung. Makasih sekali semuanya ya. Mudah-mudahan terhibur. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
satu buah rumah lagi seklasik, sahabat ya. Kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.